puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat dan rahmatnya sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan waktu untuk kita sama-sama menghadiri acara resepsi dan pengajian akbar keluarga besar Muhammadiyah Jakarta Pusat dalam rangka penyelenggaraan Milad Muhammadiyah yang ke-104 Hijriah 101 Masehi. Kami dari panitia sebelum menyelenggarakan resepsi puncak ini telah menyelenggarakan berbagai macam rangkaian kegiatan yang bersifat perlombaan dan kejuaraan maupun juga invitasi kepada seluruh siswa-siswi Muhammadiyah se-Jakarta Pusat yang diayomi oleh pimpinan daerah sebanyak 22 perguruan terdiri dari tingkat SD sampai SMA dan kejuruan yang pesertanya berjumlah sekitar 875 orang. Kemudian yang mendapat juara atau medali yang bapak-bapak ibu-ibu sekarang menyaksikan ini adalah piala dan medali yang kita persembahkan sebagai bentuk apresiasi kita kepada adik-adik yang telah mengikuti seluruh rangkaian perlombaan. Rangkaian perlombaan itu antara lain Sabakah Tilawat Tuhan tingkat SD, SMP, dan SMA. Kemudian lomba azan yang diikuti oleh siswa-siswi putra. Yang ketiga adalah lomba pidato yang diikuti oleh tingkat SD, SMP, SMA untuk bahasa Indonesia. Lomba bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk tingkat SMP dan SMA. Kemudian kejuaraan futsal antar pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA. Yang terakhir adalah invitasi pencak silat tapak sudi putra Muhammadiyah yang alhamdulillah peserta paling banyak yaitu sebanyak 175 peserta. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap bahwa dalam penyelenggaraan belat ini terjadi kekurangan di salah sini, maka atas nama panitia penyelenggara dan pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat kami mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegelapan maupun juga kekeliruan serta kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Thank you.
Hey!
Dr. Haji Amin Rais, Bapak Agus Suradika, segenap pimpinan dan jajaran pimpinan pusat Muhammadiyah maupun wilayah DKI Jakarta, dan juga yang tercinta teman-teman dari PDM Jakarta Pusat maupun PDM-PDM lainnya, kemudian segenap ortok tingkat Jakarta Pusat, Aisyah, dan lain-lainnya. Yang ketinggalan yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak dari siswa-siswi SD sampai SMK se-Jakarta Pusat. Tepuk tangan buat mereka semua. Hari ini mungkin bisa dikatakan hari yang paling bersejarah buat kita semua, khususnya PDM Jakarta Pusat. Rangkaian acara tadi sudah cukup membuktikan bahwa kita sudah siap dan insya Allah akan terus siap untuk menjalankan amanah organisasi ini, mewarisi Kiai Jamat Dakwah. Di depan kita ada puluhan, mungkin ratusan piala-piala yang membuktikan dan menjadi bukti fisik bahwa pembinaan di Jakarta Pusat, baik pembinaan prestasi, pembinaan akademis, berjalan. Kepada teman-teman dari AUM, kepala-kepala sekolah, kemudian juga pimpinan cabang, bahwa di tengah-tengah keterbatasan dana yang kita miliki, keterbatasan SDM yang kita miliki, pembinaan-pembinaan di tingkat cabang, ranting maupun sekolah, semuanya berjalan dengan lancar. Insya Allah kelak di akhirat kita bisa membela diri dengan amal-amal kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sholatul anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita cintai, kita hormati, kita banggakan Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais, M.A., Penasihat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, seluruh jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah di Jakarta, pimpinan daerah Muhammadiyah Jakarta Pusat, beserta seluruh otom, wabil khusus otom Aisyah, dan seluruh hadirin yang insya Allah dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya kira acara yang terpenting adalah kita mendengarkan tausiah, nasihat, semangat dari orang tua kita, Pak Amin Rais. Dari PWM hanya menyampaikan satu hal saja,
pertama selamat Milad Muhammadiyah. Lalu yang kedua, insya Allah groundbreaking atau pembangunan awal nanti dari gedung dakwah Muhammadiyah di Jakarta saat ini sudah berproses. Pengecekan tanah sudah dilakukan, mudah-mudahan pada Januari pembangunan sudah dimulai, dan mohon doa restu dari Bapak Ibu hadirin, mudah-mudahan gedung dakwah Muhammadiyah segera terrealisir, dan 2016 kita sudah punya gedung dakwah yang segera menyamai dari organisasi-organisasi Islam lainnya. Kepada Mas Amin, saya mohon maaf karena habis ini ada acara yang juga harus saya ikuti. Nanti tausiah akan saya dengar dari kawan-kawan, dari Pak Amin, mudah-mudahan acara berhasil dengan sukses. Dan mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak pimpinan Muhammadiyah wilayah Bandara DKI, Pak AM Fatwa yang saya hormati, Mas Fiki Darwan yang saya cintai, dan semua keluarga Muhammadiyah yang saya hormati, saya cintai. Tadi saya tanya Pak Agus Suradika, acara kita tadi mulai jam 8.30, sekarang sudah 10.40, sudah 2 jam 10 menit kita berada di gedung ini. Kalau saya pidato ceramah lama, saya seperti tidak paham situasi. Saya kasih ilmu pidato, ilmu ceramah. Manusia seperti kita itu kapasitas untuk menerima informasi, bahkan menerima hiburan pun itu maksimal 2 jam. Lihat film-film yang diputar di bioskop itu maksimal 2 jam. Ada lebih tapi itu perkecualian. Sepak bola 90 menit. Boxing 36 menit. Ini saya sudah masuk jam ketiga. Jadi kalau saya pidato, tentu Pak Amin sudah tahu kalau resah masih ngomong terus. Jadi saya akan menggunakan waktu 5 menit saja. Tolong perhatikan sebaik-baiknya. Muhammadiyah kita sudah 100 tahun lebih. Nah, dalam hukum sunnatullah, semua apa yang ada di muka bumi ini itu akan usang dan akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada di muka bumi ini akhirnya akan hancur kecuali Allah yang Maha Besar. Wa kullu man 'alaiha fan illa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua manusia di muka bumi pasti akan fan, sirna, fana kecuali Allah yang Maha Abadi, Maha Perkasa. Nah, Muhammadiyah pun kalau menurut ayat itu juga akan usang, akan hilang, akan menjadi bagian dari masa lalu. Lihat di mana-mana yang namanya partai politik, ormas, organisasi, yayasan itu kalau sudah lama umurnya kemudian juga akan hilang. Gone with the wind. Uni Soviet, kenangan masa lalu. PKI, PNI, Masumi bahkan juga kenangan masa lalu. Nah, Muhammadiyah ini suatu ketika juga akan jadi kenangan masa lalu. Tetapi, ini T-nya besar, tetapi ada sunnatullah yang lain, ada hukum alam yang lain yang berbunyi fa mazabatu pada bujufa wa ma manfa'unas fayang kutubil ard. Apapun yang
bagaikan buih, bagaikan umplok, bagaikan apa? Ya tahu buih, ya buih itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya, itu pasti akan hilang. Tapi kata Allah, apapun yang berikan manfaat pada manusia, fa'irudu bid'ah, akan tetap tinggal di muka bumi. Jadi pertanyaannya, setelah Muhammadiyah satu abad, kira-kira kapan Muhammadiyah menjadi kecil, kemudian bubar? Kalau ada jawab terserah, takbir, itu betul juga. Tetapi sesungguhnya, yang saya bacakan tadi, menjadi pedoman kita, karena Allah punya law, iron law, hukum besi. Hukum besi, Al-Qur'an itu mengatakan, adapun gue, umplok, untuk dalam bahasa Jawa, yang tidak ada manfaatnya, pasti akan hilang. Di terbangan angin, tidak ada bekasnya sama sekali. Tetapi apapun yang memberikan manfaat bagi manusia, akan tetap tinggal di muka bumi ini. Nah jadi, saudara-saudaraku, insya Allah setelah Muhammadiyah masih mendirikan musola, masjid, kanak-kanak-kanak, SD, SMP, SMK, SMA, akademi, perguruan tinggi, apapun, selama itu pula Muhammadiyah tidak pernah akan meninggalkan bumi kita yang fana ini. Jadi terpulang pada kita. Tadi ketua PDN Jakarta Pusat mengatakan, mudah-mudahan abad yang kedua nanti kita lebih hebat lagi. Semua terpulang kepada kita. Kuncinya adalah kita harus memberikan manfaat buat bangsa dan negara kita. Jadi itu sesuatu yang sangat mudah kita pahami. Muhammadiyah akan mulai menurun, decline, kemudian akan menjadi kurang berarti kalau manfaatnya sudah tidak begitu terasa. Muhammadiyah menjadi besar, subur, perkasa, jaya kalau manfaatnya makin besar buat umat manusia, bangsa, dan negara. Jadi ini tolong dicamkan, semua terpulang kepada kita, keluarga besar Muhammadiyah. Yang kedua, saya yakin kekuatan Muhammadiyah itu pada ruhul ikhlasnya, pada jiwa keikhlasan para pemimpin dan kita, para pendukung dan penggerak Muhammadiyah. Ingat, saudaraku, ketika Iblis diusir oleh Allah dari surga, maka Iblis menantang kepada Tuhan yang Maha Kuasa, wahai Tuhanku, karena engkau telah mengusirku dari surga, maka aku pasti akan mengganggu, menggoda, menjerembakkan, menipu anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kini, kiri, atas, bawah. Sering mengatakan la ahliyallahu ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi kata Iblis, pasti saya bisa menjerembakkan, menjebloskan semua anak cucu Adam kecuali orang-orang yang ikhlas. Jadi di Muhammadiyah kita tidak mencari gaji, tidak mencari kekuasaan, ya. Tetapi kita ini betul-betul beramal soleh supaya kita besok mendapatkan jannatul na'im. Nah ini selesai ceramah saya. Dan kedua, Muhammadiyah dari zaman ke zaman itu selalu tidak bisa dipisahkan dengan politik di negara kita. Waktu zaman demokrasi parlementer, Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Masyumi. Sehingga ketika Masyumi ada musibah sejarah, orang Muhammadiyah juga sedikit banyak ikut terkena. Nah saya ini sudah hampir 70 tahun mengamati bangsa negara kita,
maka saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa politik itu penting, bahnya penting. Kalau kita punya politisi Muhammadiyah yang duduk di eksekutif, duduk di legislatif, mereka punya tangan yang konkret untuk merubah keadaan bangsa dan negara kita. Saya kasih tahu, bedanya politisi dengan mubaligh, dai, pendidik, penggiat LSM, penulis koran, wartawan, itu adalah yang politisi itu punya tangan untuk merubah keadaan. Tapi kalau mubaligh, khotib, dai, penceramah, pendidikan dan lain-lain, itu hanya bisa mengimbau, membuat appeal. Di sana ada pasar yang lebih banyak tikusnya daripada pembeli dan penjual, harus diperbaiki. Kata kalau khotib menghimbau, itu ya hanya menghimbau saja. Tapi kalau anggota DPR, apalagi eksekutif, itu bisa merubah pasar yang kumuh jadi pasar yang modern. SD yang hampir ambruk jadi SD yang bagus. Jembatan yang hampir runtuh, jembatan yang bagus. Pendek kata, saya yakin politisi itu bisa merubah lebih cesplang daripada lagi-lagi mubaligh, dai, khotib dan sebagainya. Saya pernah hidup di dunia dakwah, pernah hidup di dunia politik. Jadi politik itu penting sekali. Cuma sudah sekalian, politisi itu ke surga juga dekat, ke neraka juga dekat, sama. Sebenarnya kan kontradiksi. Ada hadis Nabi mengatakan, as-sahiyu qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Al-bakhiru qaribun minan nar wa ba'idun minal jannah. Orang bakhil itu dekat dengan neraka dan jauh dari surga. Tapi kalau politisi itu sama. Ke surga juga dekat dan neraka juga dekat. Mengapa? Karena ada jalan tol buat misi itu. Kalau dia memegang aman dengan baik, maka jalan tol ke surga itu juga sangat cepat. Tapi kalau menyalahgunakan kekuasaan, malah menipu rakyat dan lain-lain, atau korupsi, insya Allah jalan tol ke neraka jahanam juga sangat mulus dan sangat cepat. Ini terpulang kepada kita semuanya. Nah, saudara, saya tahu ini belum boleh berkampanye. Tidak bisa disemprit Bawaslu. Tetapi saya akan betul-betul mengingatkan, kalau memilih nanti itu orang kita percaya. Di sini ada Bapak Haji A.M. Fatwa. Ya. Ini sudah ya dai, ya politisi, bahkan pernah di penjara dan lain-lain di zaman dulu lah, ya kita gak usah ingat dulu, tapi sebagai sedikit catatan. Bedanya Pak Fatwa dengan saya, sama-sama menentang, lupa saya namanya juga Pak, ya. Tapi beliau alhamdulillah kemudian sampai berurusan dengan keamanan. Ya saya karena gak seberani beliau, itu tidak apa-apa. Saya menjelang Pak Fatwa itu dipegang oleh Orde Baru, saya bilang, Pak Fatwa itu penting sekali, apa perannya, karena berani mengatakan tidak kepada kekuasaan yang zalim. Jadi sudah sekalian, ada cerita yang kita miliki, dulu Fir'aun menjadi Fir'aun berpuluh-puluh tahun, tidak gugur-gugur, tidak lengser-lengser, karena seluruh rakyatnya, termasuk Bani Israel, tidak berani mengatakan tidak kepada Fir'aun, sehingga Fir'aun menjadi ya
menjadi apa? Ganas menjadi tidak bisa diturunkan. Namrud jadi Namrud karena tidak ada rakyat yang berani mengatakan tidak kepada Namrud itu. Nah, untuk kita dulu punya mafata mengatakan tidak sekalipun resikonya harus masuk ke hotel bebas, ya, hotel podium, ya. Nah, ini beliau sudah memberikan kontribusi sampai sekarang. Jadi beliau sekarang anggota DPD Partai DKI. Jadi saya pesan keluarga besar Muhammadiyah tanpa kecuali, mohon diperhatikan suaranya untuk Pak Fatwa. Kalau saya bilang pilihnya Pak Fatwa, bahwa di seluruh Pak Fatwa belum kampanye. Cuma saya betul-betul mengingatkan beliau sahabat dari kita, tentu akan memperbaiki Jakarta sesuai dengan persepsi kita. Yang kedua, ini ada maestro musik Pak Dwiki Darmawan. Ini Pak. Beliau ini kalibernya kaliber global. Tahun 85 saja pernah menjadi the best keyboard player, ya, main organ nomor satu seluruh dunia di Tokyo tahun 85. Dan sekarang ini beliau menjadi guru musik di Santero Indonesia. Nah, tentu kita perlu ada wakil musisi di DPR. Ada ahli olahraga, ahli agama, ahli hukum, ahli ekonomi. Dan tentu juga perlu ada ahli musik di DPR, supaya DPR itu jiwanya agak halus setelah mendengar musik daripada Pak Dwiki Darmawan itu. Jadi saya pesan beliau nomor 3, gampang diingat, ya. 1, 2, 3, Dwiki Darmawan, insya Allah jadi, ya. Jadi saya tidak akan menyuruh Anda pilih lah, tapi saya pikir, ya, Pak Dwiki tidak apa-apa. Dan sebenarnya jawab saya. Kemudian saudara-saudaraku, akhirnya saya terkesan dengan Muhammadiyah Jakarta Pusat ini. Tapi saya ngeri melihat Tapa Suci itu. Menjelang atraksi tadi, ketika yang muda-muda pinggir tadi, itu ada jurus apa, memedi pocongan, ya. Tapi kemudian ternyata ya kembali ke silat yang asli gitu, ya. Tapi luar biasa tadi nomor satu, di mana-mana nomor satu, ya. Jadi sekalian, tidak ada kata lain kecuali teruskanlah wahai saudara-saudaraku Muhammadiyah, Asia, Orto, Tapa Suci, Pemuda NA. Mari kita bawa agama Allah ini secara menarik, secara atraktif, supaya syiar Islam itu di ibu kota ini menjadi lebih berkembang dan cemerlang lagi. Saya kira hanya itu sambutan saya. Kalau saya tambah sudah agak resah. Jadi mari kita tutup dengan doa bersama-sama.
Allahumma